Halo semua, ini di segmen jamming. Di jamming kali ini gue mau nantangin nih. Wah, gue pertama kali juga sih main sama sequencer nih, gimana rasanya? Mau nantangin si Bim Pras untuk ngejam bareng ya? Iya. Di ngejam ini. Ini kita... baru kali ini nih laptop ngejam. Laptop bisa ngejam loh. Di ngejam ini kita nggak janjian apa-apa, jadi langsung ajar aja. Bim, gimana lu siap nggak bikinin gue musik? Ngeblus-ngeblus aja. Cepet-cepet aja ya. Yeah. Ini gue. Soalnya kalau nge-jam lagu lain nggak bisa, gue main saya ngeblues doang, men. Ini gue nyoba siapin ini dulu ya, drumnya aja kali ya. Kayak mana ya? Coba gue apakan dulu supaya apa itu? Gini aja lah beatnya ya, gampang-gampang aja ya. Oke. Yang santai-santai ya. Lo semua ini bikin pakai laptop doang, Bim ya? Iya. Anjir. Tanpa controller. Anjir. Karena gokil. Ya waktu itu keterbatasan gue harus ngedit-ngedit di rumah cepet-cepet, gue butuh ini. Ya kebanyakan sih gue ngedit di dalam sini aja. Udah kebiasaan sih. Malah kalau misalnya ngedit pakai mouse aneh banget buat gue. Oke. Jadi kayak lo udah ya pakai trackpad paling gampang. Okay. Emang gara-gara terbiasa juga ya? Karena kalau bahasanya sih kalau anak laptop ya kayak editor gitu ya. Masa anak laptop ngedit pakai mouse gitu. Jadi gue kebiasaan pakai trackpad. Gimana aneh gue kalau pakai mouse. Jadi ngedit kebanyakan ya sekarang sampel udah banyak ya kan. Terus udah pada bagus-bagus, sound juga udah bagus-bagus. Jadi gue tinggal cara puzzling aja, chopnya di mana segala macam, nadanya yang cocok gimana gitu. Jadi ya udah di sini in the box aja gue. Oke. Ntar di bagian endingnya dikasih yang beda dikit ya. Lucu-lucu ya. Iya. Boleh sih. Ini gue ada beberapa yang buat nemenin lo, backing track yang buat gitar gitu ya. Oh, ada lo, Min. Ada. Okay. Ada sampelnya gue. Main di ini dong. Main di E dong bisa enggak, Bim? Bisa. Main di E aja. Main di E aja ya, di E. E7 lah ini. E7. Main di E hujan. E hujan. Ya, gini aja beat-nya gue ada nih. Gila, kilat nih. Gue tantangin dia kilat nih, anjir nih. Gue bisa gak nih? Bisa gak ya seorang Bim Pras nih? Anjing, lu ada juga tuh. Ada. Oh, itu bassnya, men? Bassnya, biar... Anjir. Biar gak usah pakai basis lah yang kita bertiga. Udah doang nih. Udah. Ya. Bisa lah, jadi copy. Gila ya Bima ya, kita tantangin langsung dia. Ayo, siapa takut katanya, anjir. Kita cepet juga ya, boleh juga nih. Nggak salah nih. Udah, mau sekarang? Anjing, udah. Udah jadi. Ayo. Anjing. Ayo, udah. Bener. Wow. Santai aja ya, blues-blues santai kan. Blues-blues santai. Ini gue blues banget dia. Si ngerti. Ki ale. Ah, gila. Bima Blues Shelter. Gila. Si bisa main blues gue juga. Top ya, ale top ya. Aduh. Gitarnya mau apa nih? Rickenbacker. Bisa Rickenbacker. Di sini ada Rickenbacker loh. Gitar Rickenbacker ada loh. Si Rickenbacker. Kurang poni rambutnya. Oke, lanjut deh. Aman. Lanjut aja. Lu duluan entar gua boleh. Ngikutin ya. Soalnya gua enggak tahu nih. Anjing ini kecepetan Bim. Lagi nih. Lamain lagi dong. Lagi. Kecepetan ya tadi? Sikat ya. Kecepetan ya. Lamain dikit dong. Baru gue lagi pengen menggebu-gebu lu udahin. Okay. Siap. Udah mau ngecerot. Iya. Ah, gila. Banget. Stensil, janda stensil. Tua banget stensil. Oke, lagi ya. Lagi dong. Ini pemanasan tadi, pemanasan men. Oke.
kilat ya bisa ya. Dan lu pakai laptop doang gimana? Laptop? Laptop doang ya? Nggak tag gitar, nggak tag drum, nggak tag bass. Anjing. Nggak ada yang dicolok, nggak ada yang direkam. Dan kalau lu manggung, lu bawa cuma ini juga doang? Ya, controller, sound card, laptop. Anjing, enak juga jadi ya. Bawanya nggak ribet juga ya. Anjing. Tapi bertanggung jawab banyak hal sih. Karena kalau misalnya gue bisa bilang, kan semua satu konser itu ada di dalam laptop lo. Laptop lo kenapa-napa, terus lo lupa, lo skip segala macam ya memang zero mistake sih. Harus lo nggak bisa. Lo gak bisa salah gitu ibaratnya. Dan main ginian juga gak dipandang sebelah mata juga mainnya. Kayak tadi gue bilang, makanya tadi kan pas kelar gue bilang, ayo gue mau lagi dong, gue mau lagi ya. Siap gitu, siap mau balik kemana, balik kemana. Itu tugas lo, emang tugas lo di situ ya. Betul, gue ngisi di mana aja gue. Ya lo yang ngatur itu misalnya, Bim, gue mau lagi nih. Ya, ref lagi, aja, ya, balik gitu. Lagi gitu bisa juga sih. Wih anjir, keren banget. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya untuk komen siapa lagi nih yang mau kita undang lagi. Ayo dong. Kayak si Bim Pras ini nih. Kita undang sini susah men sebenarnya men, cuman akhirnya dia mengeluangkan waktu. Sekat. Wah, enggak, gue yang thank you udah diundang. Sekali lagi men. Gue thank you banget. Gue nonton juga nih. Gila best nih acara. Asli gue nonton. Keren. Oke, sebelum pamit kita ngejam sekali lagi Bim ya. Boleh. Seru men, seru banget ngejam sama dia. Dan teman-teman sekali lagi thank you yang udah nonton. Jangan lupa likes, komen dan subscribe juga ya. Oke. Okay. Bye. Bye.